Hai, Assalamualaikum. Saya Syahril Tamizi dan sekarang saya ada dekat Pro 2 dan ini adalah Pro 2 Alza generasi baru. All new Alza yang menggunakan DNGA platform, lebih berteknologi dan juga lebih padu. Ini ialah kali pertama dipertunjukkan dekat pihak media. Kalau kita boleh tengok kat bahagian depan dia, dia tak jauh beza macam Toyota Veloz yang bakal dilancarkan nanti. Kita boleh tengok cuma beza dia, dia ada Pro 2 punya logo, versi grill yang sedikit berbeza. Lampu dia sekarang lampu LED dan dia ada signal sequential ataupun scrolling. Lepas tu dia ada fog lamp LED juga. Ni adalah front bumper dia. Kalau dah tengok depan, kita tengok tepi pula. Jom. Okey, untuk varian AV, Alza ni menggunakan rim yang bersaiz 16 inci. Lepas tu dia ada side mirror yang berwarna hitam, diletakkan di badan kereta, bukan lagi dekat sini. Dan ini boleh lipat dan juga datang dengan signal. Selain tu, seperti yang korang tahu, Alza ini adalah lebih besar daripada Alza sebelumnya. So kita expect ruang dalam dia pun lebih lebar. Jom kita tengok. Okey, antara benda baru yang ada dekat Ativa ni adalah dia punya paparan 9 inci dengan Android Auto dan Apple CarPlay. In fact, itu adalah pertama kali model Pro 2 yang datang dengan sambungan telefon pintar macam itulah. Selain itu, kita tengok dia punya konsol tengah ni. Apa yang berbeza? No more handbrake, electronic parking brake, EPB. Dan dia ada juga auto hold. Yang menarik ya, pasal auto hold ni kita dah test tadi kan. Auto hold ni, dia boleh hold dalam 3 minit lah. After 3 minutes, dia akan off dan terus automatic masuk parking brake. So korang tak payah nak tekan brake lah. Selain tu, dia punya button start stop lah dekat sini. Lepas tu dia ada bagi peringatan lah, seat belt punya ni. Selain tu, dia biasa je, dia punya konsol tengah dia tidaklah begitu wow sangat. Tapi interior dia sebenarnya agak cantik dan lebih premium daripada Myvi yang sebelum ni. Sebab dia ada dual tone interior dan kerusi dia juga ada macam ni, highlight merah ni, tapi dia tak terlalu banyak sangat. Dia simple je, cantik. Alright, selain tu dekat Alza baru ni juga dia dah tambahkan ruang dalam 20mm macam tu lah, lebih luas untuk barisan nombor 2 ni. Lepas tu penambahan baru pula, kita boleh angkat kerusi ni dengan satu button saja. Lepas tu ini untuk memudahkan orang masuk barisan ketiga lah. Tengok daripada segi praktikal dia, seat ketiga dan seat kedua dia boleh diturunkan rata. So mudah kalau korang nak masukkan barang-barang yang besar-besar. Okey, ini adalah kedudukan di third row. Untuk saya boleh duduk sebab since dia punya second row ni dah diluaskan. So kalau macam yang ini ke belakang sekalipun still ada ruang, dan second row dia boleh ke depan lagi lah sebenarnya. Dan untuk yang third row ni, dia still boleh recline sikit. So kalau macam korang ada barang besar sikit, tapi still boleh sandar ke belakang lah, sampai ini je limit dia. Tapi kursi ni I don't think can slide. Boleh lah for me, tapi kalau untuk jalan jauh penat sikit. Selain tu, Alza ni juga ada aircon blower dekat belakang. Dia bukan dekat bawah tapi dekat atas. Okey, daripada segi tren kuasa, dia menggunakan engine 1.5 yang sama ada dekat Myvi, cuma dia dah di-tune sikit. Sikit je lah. Sekarang ni dia membuat output dalam 78kW dan juga 138Nm torque. Mungkin ada yang tertanya-tanya sama ada engine ni mampu ke tidak untuk naik bukit, sebab korang dah tengok satu video viral tu yang dekat Indonesia tu kan, yang mana orang terpaksa keluar untuk naik bukit. Tapi lepas test drive sendiri engine ni, saya rasa dia tak ada masalah untuk naik bukit. Kalau kat Malaysia ni, kereta lepas naik genting, mana-mana pun lepas lah. Selain tu, enjin dia dipadankan dengan CVT. Yang sekarang Pro 2 semua guna CVT yang sama dekat Ativa kan. Alza pun dapat CVT yang lebih menjimatkan minyak dan pertukaran ratio gear yang lebih smooth. Okey, kalau korang ada yang berminat dengan MPV Mesra Rakyat dan mampu milik ni, harga dia sekarang, harga tentatif dia bermula daripada RM62,000 hingga ke RM75,000. Itu harga tentatif lah, harga yang tetap akan kita tahu lepas daripada pelancaran kereta ni nanti. Selain tu, apa yang Pro 2 share kat kita orang tadi,
model terbaru Alza ni dah menerima lebih daripada 20,000 tempahan. Ha. Dan masa hari-hari terakhir pengecualian SST tu, Produa juga maklumkan dia telah menerima tempahan kereta yang paling tinggi dalam masa sehari. Ha, pada hari itulah. Ha, dan dia disumbangkan sikit sebanyak oleh Alza Baharu ini. Kalau korang berminat dengan MPV ni, jangan lupa untuk test drive dulu. Ciao!